Datuk Sri Mengerusi, saya hanya ada dua perkara, iaitu mengenai B47, operasi 030300 dan juga 08000 Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Saya ingin bertanya kepada Menteri, kerana laporan-laporan yang kita terima yang berkaitan dengan TPPA yang telah didedahkan secara umum, kita mendapati bahawa ada peruntukan-peruntukan, namanya yang membolehkan pihak internet service provider, ISPs, untuk membuat penapisan konten-konten di dalam perisian-perisian yang mereka berikan atau yang mereka adakan. Maksudnya, seandainya mereka merasa isi ataupun kandungannya perlu dibuang, mereka akan mengambil inisiatif untuk membuang. Berbanding dengan peraturan sekarang, undang-undang sekarang, seandainya pihak pengguna merasa di sana ada laman-laman web ke ataupun kandungan-kandungan daripada WhatsApp ke yang dilihat detrimental dengan izin kepada peribadi kita seperti yang seputih sebut tadi ataupun mungkin menjejaskan keselamatan, berdasarkan komplain tersebut maka pihak kerajaan melalui MCMC boleh mengarahkan pihak ISP ini untuk membuang ataupun mengeluarkan kandungan tersebut. Jadi ini memberikan satu kawalan kepada ISP tersebut. Tetapi kalau benar di dalam perjanjian TPPA ini ada peruntukan di mana ISP ini boleh mengambil inisiatif, ya. Dan mereka di dalam perjanjian juga diberikan perlindungan ataupun insentif perundangan, legal incentive. Kemungkinan mereka ini, ya, kita boleh buat andaian-andaian, mereka ini tidak boleh didakwa contohnya, ya. Jikalau mereka didapati tersilap ataupun melampau dalam membuang kandungan-kandungan ini, jadi mereka seolah-olah menguasai keadaan ini. Jadi saya nak bertanya pada kementerian, apakah kementerian membaca seperti apa yang kami dan saya baca dalam bab peruntukan ini yang ada di dalam perjanjian TPPA di bawah perkara 18 poin 82, ya. Kerana kita tidak mahu pihak ISP ini diberikan kuasa yang berlebihan, ya, dan mengambil tindakan-tindakan yang dikira merugikan, terutamanya kepada pengguna-pengguna net ini yang terdiri daripada kalangan orang muda yang mempunyai inovasi, daya kreativiti, dan mereka agak berminat, ya, untuk menggunakan teknologi ini dalam, ya, urusan-urusan kehidupan sehari mereka akan terencat kerana beberapa peruntukan yang mungkin menjejaskan inovasi dan kreativiti mereka itu. Kelang. Yang kedua, ya. Kelang. Silakan. Ya, nak bagi kelang. Masih, ya, Kelang. Saya ingin sambung isu yang bangkit oleh Yang Berhormat mengenai TPPA dan juga tugas atau tanggungjawab yang telah diberikan dalam bab berkenaan. Bolehkah kerajaan memberi pandangan bahawa sebenarnya kerajaan Amerika Syarikat boleh meminta Telco Malaysia untuk menutup, boleh menutup mana-mana pihak termasuk orang ramai yang menggunakan email dan juga website termasuk dengan e-commerce dan sebagainya. Saya minta ini sebab ini merupakan di mana kita ada undang-undang di Malaysia, kita ada garis panduan di Malaysia, tetapi nampak sekarang kerajaan 11 negara-negara lain boleh juga meminta kerajaan Malaysia, khususnya MCMC, untuk menutup, to close down the various websites yang boleh yang mereka percaya melanggar prinsip-prinsip yang telah diterima oleh kerajaan-kerajaan ataupun signatories of the TPP. Minta pandangan.
Dan saya rasa apa yang dibangkitkan oleh Klang itu adalah kajian yang lebih mendalam ya, ke atas perjanjian TPPA ini yang amat menakutkan kita. Jadi kalau ini benar dan Kementerian dan Kerjaan kita mengakui perkara ini boleh berlaku, jadi saya rasa ianya akan memberikan kesan yang amat mendalam ya, kerana sekali lagi saya katakan kita akan mematikan minat-minat dan usaha-usaha terutamanya orang-orang muda, kalangan anak muda yang kini menggunakan kemudahan-kemudahan internet ini dalam berbagai urusan kehidupan mereka. Jadi saya memohon supaya Kementerian memberikan penjelasan. Yang keduanya ialah dalam perkara Jabatan Pelindungan Data Peribadi yang diberikan peruntukan yang tidak besar, 3.7 juta. Di dalam perjanjian TPPA juga, kita dimaklumkan bahawa data-data peribadi kita, hari ini kita ada undang-undang, ada peruntukan undang-undang mengenai data peribadi ini, hanya disimpan di dalam negara kita. Tetapi perjanjian TPPA membolehkan negara penandatangan yang 11 lagi itu menuntut supaya data-data peribadi ini dikongsi bersama di negara mereka, dan mereka mungkin akan ada kekuatan server di negara mereka untuk mengumpul data-data kita. Ya, seperti data-data kesihatan kita, individu, peribadi kita, ya, data-data keuangan kita. Ya, kalau ini dapat dikuasai oleh pihak-pihak yang lain daripada negara kita ini, apakah ini tidak akan menjejaskan ya, kedudukan dan kita punya kedaulatan negara kita dan juga kemampuan kita untuk menjaga data-data peribadi ini? Dan kalau ini benar-benar berlaku, saya rasa ianya adalah satu perkara yang sangat negatif ya, dan kita harus memikirkan semula tentang TPPA ini. Jadi Datuk Seri Musi, itu yang saya nak kembang. Ya, Mak Lenggong. Terima kasih Datuk Dr. Musi kerana beri peluang kepada saya.